Boy William dan Ayu Ting Ting saat ini sedang diterpa isu berkencan. Hal ini bikin netizen heboh. Pasalnya Boy William belum lama mengakui tidak jadi menikah dengan Karen Vendela, kekasih yang sudah dipacarinya selama 5 tahun. Meski begitu, Boy William mendapat restu dari netizen untuk pacari Ayu Ting Ting, karena kedekatan mereka yang terlihat tulus. Terlebih Boy William dan Ayu Ting Ting sudah berteman sejak lama dan memang kerap bersama, meski tidak seintens belakangan ini. Boy tampil dalam podcast Atta Halilintar, salah satu pembahasan mereka adalah kebenaran hubungan dengan Ayu Ting Ting. Ini baru tadi ya di FYP TikTokku ya. Keluar. BW dan Ayu Ting Ting lagi jalan, kalian kayak, ini bukan di depan kamera loh, kalian benar-benar di kamera secara hiding, jelas Atta dikutip dari YouTube Nit Atalk yang tayang pada tanggal 4 Maret tahun 2023. Atta Halilintar pertanyakan apakah video tersebut settingan atau tidak, Boy William menjelaskan bahwa video tersebut benar. Yang gue jalan sama dia. Masak gue jalan sama dia di setting, jawab Boy William. Boy jelaskan kedekatan dengan Ayu Ting Ting, bahwa awal mula dari semuanya adalah karena mereka sudah berteman sejak lama. Tapi lo kayak temenannya kayak more than temen gitu cara temenannya. Atta melihat perbedaan pada diri Boy saat bersama Ayu, temannya itu terlihat sangat peduli pada ibu anak satu itu. Ya, for sure, jujur yes. Gue care buat dia, jelas Boy tegas. Bahkan Boy William tidak segan-segan untuk bertanya apakah Ayu Ting Ting sudah makan atau belum sesekali. Itu mor dong, nggak mungkin orang temenan nanya udah makan atau belum, tanya Atta. Meski masih menyangkal bahwa hubungan mereka lebih dari teman, Boy William jujur bahwa dirinya berkirim pesan dengan Ayu Ting Ting setiap hari. Gini ya, Ta, gue care buat dia, kita udah temenan lama, sahabatan lama banget. Dan sampai sekarang kita tahu nih Indonesia dan lain sebagainya, mereka apa ya, suka nyatu-nyatuin kita on the news and everything, jelas Boy. Meski begitu Boy William sama sekali tidak merasa terganggu saat dirinya digosipkan dengan Ayu Ting Ting. Si a long time friend of mine dan gue bisa membuat orang-orang happy juga. Boy tidak masalah jika orang lain bahagia melihat kedekatannya dengan Ayu. Tapi at the same time, di balik itu semua, we are very good friend, kita chatting every day. Kalau lo nanya gue sayang gak sama dia, gue care gak, yes ido. Maksudnya gue care sama dia sebagai teman lama gue nih ya, jawab Boy. Di balik kedekatan mereka, Boy akui bahwa dirinya juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan sekarang chatting, kita kan gak tahu ke depannya apa, jelas Boy William menanggapi kemungkinan hubungan dengan Ayu Ting Ting. Atta Halilintar menilai Boy William dan Ayu Ting Ting cocok dan saling membutuhkan. Boy William meminta pendapat Atta Halilintar terkait pemberitaan yang menghampirinya soal kedekatan dengan Ayu Ting Ting. Atta Halilintar pun mengungkapkan pendapatnya secara belak-belakan soal perjodohan warganet kepada Boy dan Ayu. Suami Aurel Hermansyah itu menilai bahwa Boy William dan Ayu Ting Ting merupakan dua sejoli yang cocok jika bersatu. Cocok, ujar Atta Halilintar melansir YouTube Nit Atalk, Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Atta pun menyebutkan alasan mengapa ia bisa menilai kecocokan antara Boy William dan Ayu Ting Ting. Hal itu dikarenakan keduanya dinilai saling membutuhkan satu sama lain.